Ya, jumpa lagi bersama saya Rikan ya, di channel saya Rikan Official yang membahas seputar informasi sepak bola. Dalam video kali ini mau menyampaikan hasil dari semifinal 1 dan 2 di Piala AFF U15 2019 ya. Ada dua laga ya yang dilangsungkan, antara Malaysia melawan Vietnam dan juga antara Indonesia melawan Thailand. Sebenarnya jadwal ini merupakan pertandingan yang dilangsungkan pada sore hari ya untuk Indonesia, namun karena mengalami pertukaran jadwal sehingga Indonesia bermain pada jam malam ya, jam 18 waktu Indonesia Barat, dan disiarkan langsung oleh ZTV. Untuk pertandingan pertama antara Malaysia melawan Vietnam, berikut hasil dari pertandingan Malaysia melawan Vietnam. Pada pertandingan kedua ada Indonesia melawan Thailand ya, selaku tim tuan rumah. Berikut hasil dari pertandingan antara Indonesia melawan Thailand. Dari dua pertandingan semifinal yang telah dilangsungkan, di partai final mempertemukan kedua negara yang kuat ya untuk final Piala AFF U15 2019 kali ini. Dua negara ini rencananya akan bertarung di partai puncak pada hari Jumat 9 Agustus 2019. Tepatnya bermain pada jam malam hari ya, jam 18 waktu Indonesia Barat di Stadion IPE Khongguri di Thailand. Ya, dengan hasil ini timnas kita gagal lolos ke partai puncak Piala AFF U15 2019 ya. Namun jangan berkecil hati, tetap harus semangati dan dukung timnas U15 kita karena perjalanan mereka masih panjang. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini untuk bisa upload informasi sepak bola setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton dan